Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Afadil Ustaz Wahdi selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan kepada surau ini, dan insyaAllah pada minggu hadapan kami akan membuka tabung khas untuk Palestin. Jadi siapa-siapa yang ingin menyumbang untuk Palestin, bolehlah sumbang pada minggu hadapan. Kita akan adakan tabung khas untuk Palestin. Yang kedua, saya terlihat di surau ini ada jam tangan dan kunci. Ada yang tertinggal waktu salat Jumaat, ada yang tinggal satu waktu, ada 3 ke 4 jam tangan dan berapa butas kunci serumah pejabat, wallahualam. Jadi kalau sesiapa yang tinggal ada ketinggalan di surau, tolong hubungi ya. Pasal benda ni saya tengok tak ada yang menuntut. Jadi kalau ada yang tinggal jam tangan, nyatakan apa jawabannya. Dan kalau kunci boleh tengoklah, kalau kunci tuan-tuan, kunci rumah pun ada itu, kunci kereta pun ada. Jadi tolong hubung dengan saya untuk dapatkan sekiranya hak milik tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar menjunjung segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan memperkuatkan keyakinan dan keimanan kita kepada akhirat. Marilah sama-sama kita memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan. Sesungguhnya khutbah Jumaat adalah sama seperti dua rakaat yang menggantikan zuhur. Oleh itu apa yang diharamkan ketika solat maka diharamkan ketika mendengar khutbah.
Hadirin jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat yang mempunyai tiga sifat utama yang telah didengari di awal khutbah tadi. Umat yang mengajak kepada kebaikan, umat yang mencegah kepada kemungkaran, dan umat yang benar-benar meyakini dan mengimani dengan Allah sebagai Tuhan dan segala rukun-rukun iman yang gaib. Tidak dinafikan umat dan generasi yang terbaik dan menjadi contoh sepanjang zaman adalah para sahabat radhiyallahu anhum yang dididik sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang berikutnya, dan kemudian generasi yang berikutnya. 300 tahun pertama daripada lahirnya umat ini adalah generasi yang terbaik yang menjadi contoh sepanjang zaman. Selari dengan arus pemodenan semasa, ciri umat terbaik adalah umat yang berintegriti, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berkasih sayang. Sifat ini boleh diterjemahkan melalui kepribadian dan penghayatan, tingkah laku dalam amalan kehidupan seharian. Amalan ini perlu diperluaskan dalam kerangka kehidupan manusia, merangkumi kebajikan rakyat yang berbilang kaum, pembelaan golongan wanita, kanak-kanak warga emas, golongan fakir dan miskin, anak-anak yatim dan muallaf, orang yang kelainan upaya OKU, para pesakit dan gelandangan. Ini bermaksud umat yang terbina tanpa mengira kaum dan agama perlu bersama-sama berganding bahu menjaga keharmonian dan membangunkan negara. Di samping itu, bagi merealisasikan momentum umat yang terbaik, kita perlu menerapkan beberapa sifat dalam masyarakat, komuniti dan institusi yang merangkumi aspek keamanan, keharmonian, mesra, santuni alami, hormati dan berkasih sayang. Antaranya, yang pertama, jauhilah sebarang bentuk fitnah dan penyebaran maklumat palsu. Sejak akhir-akhir ini, penyebaran fitnah dan maklumat palsu dilihat menjadi tren dan kebiasaan dalam masyarakat. Senario buruk ini berkembang dengan pantas seiring dengan kecanggihan perkembangan teknologi maklumat dalam dunia yang tanpa sempadan. Situasi ini amat membimbangkan kerana penyebaran fitnah dan maklumat palsu boleh mengancam keselamatan dan keharmonian masyarakat serta negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin mashaa'in binamim. Dan janganlah engkau menurut dan mentaati kemahuan orang yang selalu bersumpah lagi hina, yang suka mencaci dan memaki, yang suka menyebarkan fitnah dan hasutan, memecah belahkan masyarakat. Yang kedua, hindarkanlah diri daripada persepsi dan tanggapan negatif dengan mencetuskan sentimen fanatik perkauman, hasutan dan penghinaan, serta unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam. Pupuklah nilai perdamaian dalam hubungan sesama manusia dengan tujuan saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, berdakwah dan menyampaikan keindahan Islam. Ini dapat dilihat ketika kedatangan risalah Islam di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendukung dan memertabatkan hak-hak umat di Mekah dan Madinah sehingga berjaya membebaskan musyrikin Mekah daripada kezaliman dan kegelapan jahiliyah kepada cahaya keadilan Islam. Jauh daripada sifat fanatik, malah mendamaikan puak-puak yang bermusuhan seperti Aus dan Khazraj, serta mempamerkan keindahan Islam.
Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan sifat rahmah dan kasih sayang antara sesama insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatum muhdah." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Yang ketiga, momentum umat terbaik perlu konsisten menyeru manusia beriman ke arah melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan kemungkaran. Sebagai umat pilihan, pamerkanlah contoh teladan yang terbaik kepada bangsa dan penganut agama lain dengan akhlak yang mulia, supaya Islam dan umat Islam itu dihormati dan dikagumi. Sentiasalah menjaga izzah, kehebatan dan kegahan umat dan agama Islam, kerana ia akan menjadi penentu kepada kejayaan sesebuah tamadun atau negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-8, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Golongan munafik berkata lagi, demi sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat, yakni pihak kita, akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah, iaitu pihak Islam. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi golongan munafik itu tidak akan memahami. Yang keempat, umat terbaik perlu bersama-sama menggembleng tenaga tanpa prejudis atau sebarang konspirasi demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian. Negara tidak akan berdaya saing dan maju ke hadapan sekiranya kita masih terbelenggu dengan tabiat tidak kisah dan tidak ambil peduli terhadap isu-isu yang melibatkan kepentingan negara. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan kebajikan, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam membina momentum umat terbaik, mulakan langkah menyantuni masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Dalam aspek kebersamaan dengan penekanan elemen keharmonian, toleransi dan perpaduan. Dalam hubungan masyarakat majmu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah berlaku adil dengan non-muslim. Baginda mempamerkan nilai kemanusiaan yang tinggi dalam aspek interaksi sosial. Ini menunjukkan Islam meletakkan penghormatan yang mulia dan tinggi kepada manusia tanpa mengira warna kulit, jantina dan keturunan atau bangsa seseorang. Ketika Sayyidah Asma radhiyallahu anha didatangi oleh ibunya yang masih belum beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Asma supaya melayani ibunya dengan penuh kesantunan dan baik. Malah apabila delegasi Kristian Najran datang ingin berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dilayan dengan penuh hormat dan mulia. Namun begitu, dalam menerapkan nilai umat yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan sempadan yang jelas dan tegas apabila melibatkan soal akidah dan kesucian agama Islam. Umat yang terbaik perlulah menjauhi sifat sombong dan takabur, dan sifat selesa dengan apa yang ada. Bahkan hendaklah terus mempelajari ilmu-ilmu dengan secara mendalam agar membina minda dan jiwa yang positif, hingga membentuk umat yang berakhlak mulia yang menghayati jiwa agama yang luhur. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati pengajaran berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjadi umat yang terbaik
dengan beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati dan menjunjung segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, umat Islam yang tidak mencegah kemungkaran dan diam apabila kemungkaran berlaku di hadapannya, maka dia akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang ketiga, umat Islam hendaklah segera melakukan kebaikan dan amal kebajikan, sentiasa menolong dan membantu orang-orang yang susah, sentiasa berebut-rebut untuk melakukan amal kebajikan dan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, melarang daripada segala perkara yang buruk dan keji. Mereka pula segera mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تخشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترضبنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dengan penuh ikhlas dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat dan kezaliman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغر سلطان شرف الدين إدريس شاء الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاء الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat. Jauhkanlah kami termasuk daripada golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-hambamu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariatmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah masjid-masjid dan surau-surau di negeri Selangor rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya azizu ya muntaqimu ya jabbar, Allahumma ya zal jalali wal ikram, Allahumma inna nashhaduka annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin alladhina qatalu ikhwanana al muslimina fi falastin wa fi gaza. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al ad-da'irata as-saw'i taduru 'alayhim. Allahumma ahsihim 'adada waqtulhum bidada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alayhim wa 'ala man 'awanahum ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qawmi adh-dhalimin. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا قريبا يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin, di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka. Keluarkanlah mereka daripada penindasan dan kezaliman serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dengan namamu yang agung, jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Engkau kembalikanlah tanah mereka yang telah dirampas. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini ya Allah. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiayai serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, binalah semula keamanan dan kedaulatan di bumi Palestin. Kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mudri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna alayhim. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.